Ya, siang teman-teman, balik lagi di channel saya Andi Ramadan. Kali ini saya lagi berada di sini ya, di Porong Sidoarjo, di pinggirnya Lumpur Lapindo. Nah, itu parkir mobil di sana. Aduh, tak seperti dulu. Ini ada pos ojek ya, itu jalan raya. Pakai mobil di bawah sana, bayar 10.000 per orang dan mobilnya parkir 10.000. Jadi kita berdua nih 10.000, 10.000, 1.000, 30.000. Dan di sini kalau ada yang mau keliling bisa pakai ojek ya. Ojek ke deket pusat Semburan ke sana kayaknya tuh. Nah, pusat Semburannya adalah di sana. Nah, itu tuh. Kita zoom. Tuh pusat Semburannya ya. Jaraknya kalau nggak salah sekitar 1 km. Jadi nanti saya coba akan biasa, kita akan ngedrone. Raja Wivo 7 gendong GoPro 10, gendong 6S 2P baterainya. Oke, Google DJI V2, pakai remote TBS Tenggo 2. Oke. Nah, ini ada Bapak siapa Pak namanya, Pak? Bapak Siram. Bapak Siram. Oh, Bapak Siram nih sebagai apa, Pak, di sini, Pak? Saya pakai tukang ojek, Mas. Oh, ojek. Kalau Bapak satunya? Ya sama. Sama. Sama ojek. Rumahnya kan dulu di sini, Mas. Oh, iya, rumah di sini. Nah, itu teman-teman ini kan dulunya kerja di pabrik semua. Dulu di pabrik apa, Pak? Kerupuk saya. Yang kerupuk pabriknya kan macam-macam, Mas. Rotan ada, tinggi ada, sabun colek ada, minuman ada. 26 pabrik, Mas. 26 pabrik. Banyak banget ya, itu karyawannya ada ribuan, dong. Iya. Sekarang pindahnya pabrik itu ke Gresik, Mas. Oh, pindah ke Gresik. Tapi iya. Bapak nggak pindah juga kerjanya? Kalau saya nggak pindah itu karena jauh, Mas. Oh, jadi... sekarang kan saya... nempat di kampungnya orang lain, nggak bisa kumpul sama keluarga dulu kan. Oh iya. Nah, di sini kan tetangga, keluarga, mertua. Oh, nah, jadi dekat keluarga lah ya. Nah, jadi lebih milih dekat keluarga terus jadi ngojek aja di sini. Iya. Kalau tinggal di mana, Pak, jadinya, Pak? Saya dari sini jarak 7 kilo, Mas. Oh, 7 kilo. Daerah Keper, Kecamatan Kerembung. Kalau dulu tadi Bapak di mana, sebelah mana rumahnya, Pak? Sebelahnya Peskem itu. Sebelahnya. Sebelah timurnya. Oh, yang itu. Nah, Desa Jatirejo, Mas. Desa Jatirejo. Itu paling dekat nggak sih ke Desa Jatirejo? Ya, tenggelam pusat... duluan memang. Oh, ya. Desa Jatirejo itu ya memang di pusat Semburannya dekat ya. Desa Jatirejo ya. Itu di sini berapa desa berarti, Pak, yang tenggelam, Pak? 16 desa keseluruhannya, Mas. 16 desa. Berapa kecamatan, Pak? Meliputi 3 kecamatan. Iya. Apa aja, Pak, Sidoarjo? Kecamatan Porong. Porong, ini kan kecamatan Porong. Sidoarjo kabupaten ya. Iya, sebelah utara sana itu kecamatan Tanggulangin. Oke, satu lagi. Yang kecamatan Japon di Panggung itu, Mas. 3 kecamatan. Meliputi 3 kecamatan, Porong 8 desa. Japon 4, Tanggulangin 4. Jadi totalnya 16. 16 desa, banyak banget. Berapa hektar ini? Ini keluasannya kurang lebih 1.300 hektar. 1.300 hektar itu udah lebih. Gede banget. Dulu saya kuliah di UI itu cuma 360 hektar aja udah gede banget, dan ini 3 kali lipat ya. Gede 300. Banget. Luar biasa ini. Ini dari tahun berapa sih, Pak? Mulai tahun 2006. Okay. 2000 tanggal 2000 2006 yo. Tanggal 29 Mei 2006. Oh, 29 Mei 2006. Berarti udah berapa tahun, Pak, ya? Sekarang 17 tahun. 17 tahun. Sekarang 2023 udah 17 tahun. Ini kejadiannya barengan Bantul Jogja. Oh, gempa. Gempa. Iya. Jogja ya. Itu gempa tanggal 27 pagi jam 5. Di sini tanggal 29 jam 4 sore. Oh, gitu. Selisih 2 hari. Selisih 2 hari kejadian lumpur di sana. Waduh, serem banget sini ya. Ini jadi total 16 desa, 3 kecamatan. Iya. Pabrik ada banyak. Pabrik tahu nggak ada berapa, Pak? 26 pabrik. Rumah, waduh. Waduh, rumah saya nggak hitung, Mas. Iya. Orang yang pindah, waduh, puluhan ribu kayaknya. Dulu saya mau ditampung di Sidoarjo itu loh, Mas. Gedung tingkat itu loh, Mas. Yeah. Itu rumah sun-sun. Oke. Okay. Tapi warga nggak ada yang mau, Mas. Okay, wow. Terus ganti ruginya di sini. Beli sendiri-sendiri dari sini ya, itu ada yang 7 kilo, 9 kilo, tergantung orangnya, wes. Jadi dapat ganti rugi. Bapak udah dapat ganti rugi? Jadi dapat 200, Mas. 200 juta. Nah. Udah dibelikan rumah lagi atau gimana? Saya belikan rumah itu 160. Oke. Okay. Yang 40 sisanya itu buat biaya anak sekolah 2. Waktu itu yang satu itu SMP kelas 2, yang satu kait masuk
SMA. Waktu kejadian 2006 itu. Iya, iya. Jadi sekarang anaknya udah dewasa lah ya. Iya, sudah jadi orang cuma wis. Alhamdulillah. Sudah punya cucu. Cucu satu masih anak. Cucu satu. Iya, iya, Bang. Pak siapa Pak nama, Pak? Apa? Pak siapa? Lupa. Pak Siran. Pak Siran. Iya. Oke, ya wis Pak, saya mau ngedon dulu. Terima kasih bincang-bincangnya, Pak. Oke. Saya pengen coba ngedrone di sini, Pak. Di sini katanya ada drone yang tenggelam juga katanya ya, Pak. Iya dulu. Banyak orang Amerika peneliti. Amerika ya peneliti. Jadi saya pengen coba ngedrone. Seperti Mas segini Mas anunya nukromnya itu panjangnya. Oh iya. Besar ya. Kalau ini saya drone-nya pakai drone kecil aja, Pak. Nah, ini saya mau siap-siap nih ngedrone pakai Raja Levo 7 ke Pusat Semburan 2023 ya, ini akhir Juli. Ya, semoga drone-nya selamat ya. Footage-nya ada manfaatnya. Dan saya pengen coba ngadran coba sedikit sedekat mungkin lagi ya dengan Pusat Semburan kayak apa sih sekarang. Yuk kita langsung aja siap-siap. Let's go. Kelihatan tuh. Ini udah record ya. Dari GoPro 10-nya. R4 itu berisik banget. Nih baterai kedua sebenarnya ya. Karena tadi baterai pertama salah baterai, salah pemakaian baterai teman-teman. Untung drone-nya selamat. Ya ini saya nyalakan remote-nya dan Google-nya ya. Oke, saya colok baterai drone. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, mesti mental. Kalau nggak nanti saya diolok-olok Mas Andri di mobil. Kok aja diolok-olok sama Mas Andri? Dia kan muridnya. Kalau om kan naik motor sendiri. Kalau saya kan naik mobil baru ya. Saya mengakui sebagai juniornya Mas Andri tetap kalah. Waduh, kalau dalam malapa dulu ini. Tapi kita kan nggak ada persaingan. Betul, gitu loh. Betul, nggak ada kita. Nggak ada persaingan. Emang memperlombakan apa kalah menang? Nggak ya, ya, ada. Yang penting minum kopi tadi. Oke okay, guys, ini kita share video terbangnya dari teman-teman nih. Dicek di Sky Solo. Solo, ada Sky Ramadan. Solo. The Sky Solo, Instagramnya sama ya? Sama. Oke, okay, sudah duduk. Iya. Oke, Lumpur Lapindo menggunakan drone Raja Wali Volt 7. Skydive. Bentar, ini kok. Nah, bismillahirrahmanirrahim, semoga drone-nya selamat. Bapak selamat, footage-nya bagus, ada manfaatnya. Amin, amin, ya robbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim, arming. Dan, take off. Oke, jadi kita dari sini ya. Tuh, ada telepon lagi tuh. Enggak punya, sorry, sorry. Punya saya juga nih. Aku yang telepon. Oh. Wah. Nah, ini parkirannya ya. Parkir mobil di sini dan di sini ada tulisan Wisata Lumpur, teman-teman. Nah, ini Wisata Lumpur ya. Sinyalnya geremeng-geremeng, ada yang masih nyolok kah? Enggak ada. Enggak ada ya. Oke, yuk. Kita langsung lanjut. Sekarang Lumpur, Pusat Semburan Lumpur teman-teman ya, super luar biasa, luas banget. Oke, kita rendahin teman-teman. Wow, ini agak kering ya. Ini merendam 16 desa di 3 kecamatan, sekitar 25.000 orang mengungsi teman-teman. Ada sekitar 26 atau 30 pabrik ya yang terendam. Luar biasa, luas banget. Aku belum nyentuh ke kas. Ini sekitar katanya sih di atas 1000 hektar teman-teman ya. Hari ini seperti ada kayak ada jejak ya, tapi bukan jejak sih. Nah, yuk kita coba ke Pusat Semburan Lumpur Lapindonya guys. Habis ini biasa Andre, aman-aman buat itu ya. Iya, siap. Paham. Oke, kita deketin. Di sini bau banget teman-teman ya, baunya menyengat. Nah, ini jarak 700 meter dan sudah mau sampai. Jadi jaraknya itu sekitar 800 meter nih teman-teman ke Pusat Semburan. Ya, ini oke, kita coba terbang rendah ya. Dan kita coba pelan terbangnya. Soalnya itu dapat. Memang ini banyak yang loncat-loncat gitu ya. Banyak yang loncat. Seperti kena
sama aku juga. Wow. Kalau ini kan signalnya. Saya mencoba hover, guys. Oh, jadi parah signalnya ini. Mungkin ini video terdekat ya. Oh. Kayak gini bener-bener apa ya? Putih semua tadi sempet ya. Saya enggak bisa lihat apa-apa. Udah enggak apa-apa, saya tinggi-tinggi saya. Okay. Tinggal saya apa? Loader aja saya. Wis. Wah. Wow. Ada lagi nih. Banyak banget ya. Pusatnya kayak gini, guys. Serem ya. Kata-kata Lapindo. Ini baunya unik sih. Putih-putih. Oke, kelihatan lagi. Signal gimana, Mas Andre? Signal aman. Wow. Ih, super ngeri ya. Super ngeri ya. Wah. Apa blubuk-blubuk gitu loh, blubuk-blubuk. Air kamu terbang juga ada keluar gitu apa? Kenapa nih? Keluar dari dalam tanah gitu kayak. Iya, ini juga nih. Sama. Iya. Kita puterin, kita orbit ya. Ya ampun, ngeri banget asli ini. Oh, ih, saya nggak bisa terlalu rendah lagi, udah maksimal saya rasa. Dan mungkin ini video terdekat ya di Lumpur Lapindo Pusat Semburan. Jadi ini sekali ketiga kesini kalau nggak salah ya. Ini luas banget nih. Di warganya ini banyak yang terdampak, yang banyak yang diganti rugi teman-teman ya. Diganti ruginya kalau nggak salah bertahap sih. Cicil ya. Oke, kita coba deketin lagi. Kita pepet guys si dasarnya. Wow, pasti kotor nih drone saya pasti kotor nih. Ngeri. Nah ini ketika, banyak asapnya. 20-an. 20-an, sama berarti aku dari 19. Yoi. Ini. Di sebelah sini juga ada lagi teman-teman ya. Tadi bukan yang tadi ternyata. Ini kayak baru mulai nih. Yo, kita pepetin lagi. Mas Andre. Banyak banget ya, ternyata bukan cuma di situ doang. Mending ambil 5 ini dulu. Tapi sebelah sini juga. Paling fleksibel. Yuk kita pepetin lagi. Diskusi lah kita. Kita bikin. Wow. FDS kayak pokoknya jasa drone lah. Kayak manajemen gitu. Nah, kalau Jawa Timur gue pegang. Mantap banget. Jakarta lu. Kalau itu sih Jakarta saya. Kayak itu dari dekat ya. Coba kita dari atas. Jangan mau manglok. Aku sama Om Aci kan dekat, Om Aci Komodo. Udah bilang Om boleh nggak sih? Mantap. Harus ambil koneksi. Kerjaan drone gini kan. Jadi kalau mau bikin Jawa Timur bikin aja. Cuman ini jaraknya dari saya take off ini sekitar 400 meteran teman-teman ya, dari atas kayak gini loh. Karena intinya kan kalau ini ya, paling gedenya nih kayak ini. Di sini Mas Andre mungkin di Jawa Barat. Oke. Apa punya pengaruhnya itu? Mas Andre di Jawa Timur, Jawa Tengah. Kita deketin guys. Ini namanya Jakarta beda. Dia drone nekat. Jadi mending saya ngikut pepet ke Pusat Semburan. Lumpur Lapindo. Wah, ini jarak saya mungkin ke kurang dari semeter ini kayaknya. Kita artis kita Yuk kita. Mana kan saya bilang. Dan di sini ada Om Herman, di sini ada rumahnya siapa? Artis Via Valen. Via Valen, penyanyi dangdut kalau nggak salah. Iya, terakhir itu mobilnya kebakaran, kamu lihat dari sini bisa. Gitu. Alphard yang itu. Dari mobilnya Via Valen kebakaran. Iya. Lu mau, gue tunjukin deh arahnya. Kelihatan kok pinggir-pinggir sini. Janganlah, nggak usah. Nih, tujuan kita ke sini adalah ngedronin pusat. Via Valen, coba kalau yang lain mau deh. Lumpur, kenapa emang? Cantik-cantik gitu loh. Ya itu juga perempuan kan cantik, Andik semua om. Kalau nyambik istri gue. Ya itu. Ini ngeri banget sih. Kayak di mana ini? Kayak di planet lain ini. Planet Mars. Wah, drone saya kayaknya kotor ini. Kena lumpur. ngeri banget lah pokoknya. Mencelat-mencelat kayak kodok loncat gitu loh. Tapi banyak banget. Kotor nih. Ngeri.
Om Herman rumahnya di mana sih, Om? Ini dari sini sekitar 10 kilo. Oh, dulu pas kejadian gimana tuh? Oh, aku belum di sini tuh. Oh, belum di sini belum, ya. Di Jakarta. Ya, ya, ya. Masih SKS-an, Bro. Oke, oke, oke. Oke, kita coba sekali lagi terus udahlah, cukup lah ya, udah 7 menitan. Oke, kita coba deketin lagi. Oke, kita kebutin. Wah. Lagi terbang sekarang nih. Nggak kelihatan apa-apa ya tadi ya saya. Aduh, ngeri banget. Oke. Saya mau dari sana dulu, dari menjauhi home point dulu, kemudian lanjut sekalian pulang ya. Kita pepetin ke anu Lumpur Lapindonya, pusat semburannya. 17 tahun sudah ya ini ya, kayak gini. Luas banget, parah. Ngeri. Lapindo, Lapindo guys. Oke. Wah, ini gak ya, tengah lumpur yuk. Oke, yuk. Marcel. Hey. Salam buat anak-anak Jawa Timur. Salam buat anak-anak Jawa Timur. Ekspedisi Jawa Timur jaya. Wuih. Apa itu anjir? Gak apa-apa, ini agak. Iya, buat anak-anak sini. Iya. Ngomong buat anak sini, Pak. Hei, fokus. Fokus ya? Hei. Oh, fokus. Nanti aja deh. Wuh, saya lagi nganuin asap tadi, Om. Waduh. Aduh. Wes lah, kayak cukup lah. Cukup lah. Wes. Gas, balik, cukup. Marcel mau terbang lagi? Enggak, udah backup. Oh, enggak. Udah, backup. Bangun semua lah. Udah, okay. Aku juga. Udah cukup, besok remedial pagi. Oke, teman-teman, cukup lah ya. Terbang di pusat semburan Lumpur Lapindo ini 2023 ya. Terbaru nih, update. Kayak gini loh kondisinya. Oh ya, itu bisa. Hah? Anginnya gede banget ternyata di sini. Ayo, mau tanya. Ya, mungkin ini salah satu video terdekat ya ke pusat pusat semburan lumpur. Jangan lupa dilihat juga di channelnya FPV Jalan-Jalan dan The Sky Solo. Oke, saya dari sini teman-teman ya. Yes, cukup lah. Baterai masih banyak. Nah, Jawa Timur. Oke, okay. Kata-kata buat Jawa Timur. Ya, habis nih. Waduh, jangan lihat gigi saya dong. Agak nyamping aja ya. Aduh, Jawa Timur. Anak-anak Jawa Timur, kata-kata buat Om Andrea. Kata-kata, yang penting solid terus. Nah. Banyakin main bareng. Terus? Terus ya, banyakin FPV trip. Yes. Jadi ke piknik jalan-jalan tapi bawa drone FPV. Jawa Timur semuanya ada ya, Om ya? Ada, mantep banget. Ada Gunung Semeru, Gunung Bromo, semuanya. Gunung Arjuna, Gunung Lereng, semuanya epic semua. Kalau Cirebon hanya Gunung Ciremai aja. Jadi kalian benar beruntung. Harusnya bersyukur dan alhamdulillah. Dan banyakin main karena di sini serba dekat dan keren-keren mood. Berarti bener FPV jalan-jalan harus jalan-jalan ya? Iya, mantep banget lah itu. Oke dah, thank you. Oh, thank you. Aduh. Oke, teman-teman ya. Alhamdulillah ya, drone-nya udah selamat. Udah balik lagi. Saya ingat. Ini Bapak yang ya video terakhir nih. Pak, siapa ini saya lupa. Pak Usmin. Ya. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, Pak ya. Waduh, ini Bapak rapi banget, mau kemana, Pak? Mau kerja. Oh, mau kerja. Sekarang kerja di mana, Pak? Di pabrik gula jadi. Alhamdulillah, Pak. Ya hampir 30 tahun. Oke. Kalau musim geleng masuk, kalau musim nggak geleng libur di waktu sini lagi. Waktu terakhir sekitar setahun lalu saya juga udah kerja di sini berarti ya. Iya. Oh, cuman lagi nggak masuk. Iya, nggak masuk. Sekarang lagi masuk. Dekat rumah. PG ini. Iya. Oh, Lingkar Timur, Mas. Oh, sama Lingkar Timur. Iya. PG Candi. Ya, ini saya mampir aja ke sini pas kalian lewat, saya mampir. Oh, iya. Ini masuk siang, nanti Jumatan langsung berangkat. Iya. Ini korek, Pak. Kasih rokok. Wah, ini drone saya kotor nih. Banyak ininya ya. Banyak lumpurnya ya. Nanti saya kasih lihat nih. Aduh, ini drone-nya. Mana nih? Ini. Aku Darjo gitu loh, Pak. Nah, ini Lumpur Lapindo nih. Tuh di propellernya juga ada ya.
Tuh. Mana lagi tuh? Mana lagi ya? Pokoknya ada lah ya lumpur-lumpur yang nempel. Yang tadi rendah banget. Oke, teman-teman. Mungkin explore di Lumpur Sidoarjo sementara ya begini ya. Cukup ya, sudah sangat cukup lah. Alhamdulillah dunia selamat, gue selamat. Semoga footage-nya ada manfaatnya. Doakan saya bisa explore Indonesia lebih luas lagi. Sampai ketemu lagi di video menarik berikutnya. Bye-bye.